Adakah peminat masih mengingati peristiwa tersebut? Dan kita harap mereka dapat melupakan. Karim Mohamed. Bola dicurik oleh Matyo. Kali ini Rizal dipersalahkan. Kad kuning untuk Rizal Ghazali. Amir Nagor. Ini menjadi tumpuan pemain-pemain Kedah juga kepada peminat-peminat. Apa tindakannya di sini? Tackle dengan menggunakan kedua belah kaki. Tapi sebelum itu, di sini peminat-peminat cuba mempertikaikan kenapa Matyo lepas. Tak dihukum. Dan tindakan susulan daripada Sazwan dengan membuat betesan daripada arah belakang. Sememangnya satu kesalahan. Dan tindakan diharapkan pemain-pemain kena dapat menguasai diri mereka dalam tidak melakukan sesuatu yang yang dapat memburukkan keadaan pasukan Kedah. Di sini memang agak keras asakan yang dilakukan. Itu sebabnya lah Rizal Ghazali tiba-tiba naik angin juga. Juga menjatuhkan Nusyarul Idlan. Dan juga pemain-pemain yang lain perlu fokus semula kepada game ini. Jangan terlalu terikut-ikut dengan suasana hangat yang sedang berlaku kerana mereka ada potensi untuk bermain bola yang baik. Ya. Kita mengharapkan mereka dah dapat memberikan hasil yang seperti biasa, tidak terkawal dengan bantuan-bantuan ataupun daripada penyokong dalam menghangatkan situasi perlawanan. Dan pengadil juga Nagor Amir Mohamed, kita mengharapkan beliau dapat mengawal perlawanan dengan baik. Dia baru pulang daripada mengadili satu perlawanan kelayakan Asian Champions League yang telah dilakukan di Emirat Arab Besar. Asmizi. Amir Mohamed disekat oleh dua pemain, Mahali dan juga Baihaki. Luciano Figueroa untuk Mahali Jasuli. Cantik tolakan yang dilakukan oleh Mahali untuk Luciano Figueroa. Mahali masih lagi berada di atas. Adam Griffith tenang saja. Amri memintas Franco Gomez. Dikejar oleh Haris Harun. Antara Haris dan juga Franco Gomez. Ada sentuhan ke muka ke Yus. Mungkin tidak kiri. Mungkin tidak sengaja pemain yang pakai jersey 14 daripada iaitu Haris Harun dalam usaha beliau untuk menyekat gerakan solo Jose Franco Gomez sebentar tadi telah mengakibatkan satu berikan satu sempakan percuma untuk pasukan Kedah. Akan oleh Syakir. Rendah hantaran dan juga tendangan Badrul Bakhtiar. Haki yang paling tinggi dalam kawasan penalti. Luciano Figueroa. Syakir. Agak tenang pemain-pemain JT mengawal bola, tidak terlalu gopoh naik ke atas. Dia melakukan build up attack yang cukup sempurna sehingga 41 minit perlawanan. Faham yang menanti di semifinal antara pemenang ini. Satu tackle yang agak keras dilakukan oleh Adam Griffith. Bukanlah satu larian menuju ke arah pintu gol, tetapi tindakan yang kurang bijak juga dilakukan di sini kerana tidak seharusnya, tidak seharusnya melakukan satu betesan yang keras sebenarnya dalam keadaan yang beliau sudah agak lewat untuk menyekat gerakan Haris sebentar tadi. Namun tindakan yang kurang bijak oleh Adam David Griffiths sebentar tadi mengundang padah kepada pasukan Kedah. Dalam pada itu Luciano Figueroa juga dilayangkan kad kuning kerana tidak puas hati
Adil tidak menghukum lebih berat ada Griffith, dan saya rasakan bahawa itu kerugian kepada pasukan JDT jika mereka dapat melangkah ke peringkat seterusnya. Dan di minit-minit terakhir perlawanan, kedua-dua pasukan seharusnya lebih bijak dalam melakukan tindakan-tindakan yang boleh mengakibatkan kerugian kepada pasukan. Itu adalah tindakan decent sebenarnya. Tindakan yang kurang sporting dari Luciano Figueroa. Memang patut dihukum. Tindakan yang baik dari Nagum Abu Muhammad dengan memberikan kad kuning kepada Figueroa. Ia ditenangkan oleh rakan-rakan pasukan. Figueroa perlu tunjukkan kemahiran sebenar beliau. Satu hantaran yang baik ke Fapos. Tandukan yang dilakukan oleh sahabat Fadli Sas. Game ini punya potensi yang cukup baik untuk menjadi satu lagi pertarungan klasik FA Cup ya. Tapi saya tak tahulah kenapa pemain-pemain kita ni cepat sangat nak membantah, tak puas hati dengan keputusan pengadil. Kenapa, Yus? Kurang pasti dengan tindakan sudah semestinya kita tahu akan kesalahan yang kita lakukan ataupun tindakan sajalah ya untuk membantah keputusan pengadil adalah sesuatu yang kurang bijak. Dan ketika ini yang menunjukkan sikap-sikap yang kurang profesional itu adalah dari pemain-pemain import sendiri, sedangkan kita tahu bahawa Figueroa dia merupakan seorang pemain yang berpengalaman di Eropah. Saya memberikan satu contoh ataupun teladan yang baik untuk pemain-pemain tempatan. Apalah pemain tempatan boleh tunjukkan contoh yang baik kepada mereka pula. Almi Johari. Pernah bersama dengan skuad negara mengulang Piala Suzuki buat kali yang pertama pada tahun 2010. Baik Haki di belakang. Mahali. Dia pantas dari Syazwan. Lontaran ke dalam, Azmizi pantas mengambil lontaran ini untuk Padu Bakhtia. Cross yang lemah dengan kaki kiri dilakukan oleh Azmizi. Shakir. Amri, 3 minit tambahan separuh masa yang pertama ini. Pemain-pemain sebenarnya sedang cuba untuk mengadaptasi, sedang cuba berjenak selesa dengan corak latihan yang diamalkan oleh Jimenez. Jadi segala rumus yang pada pandangan saya, Zainal, apabila seseorang dilatih dipilih untuk mengendalikan semua pasukan, pemain seharusnya menerima. Daripada itu, Rizal, dia perlu relax. Kerana itu adalah satu asakan yang juga tidak perlu di sini, ke atas Figueroa. Tindakan yang agak keras. Di sini mungkin juga kerana tak puas hati, Karim Muhaimin tidak mendapat sepakan percuma. Sekali lagi, satu tindakan yang sama. Apabila Karim Muhaimin gagal mendapatkan sesuatu. Okay. Sebenarnya game ini dah terbalik tadi. Dah tak ke mana dah sebenarnya. Yang kita nakkan adalah corak permainan free flowing football daripada kedua-dua pasukan. Ini sebaliknya yang berlaku. Kita mengharapkan di separuh masa kedua nanti lebih hebat aksi-aksi daripada pemain-pemain kedua-dua pasukan. Tidak dia kena fokus balik kepada game ni sebenarnya. Kita mengharapkan sesuatu berlaku di separuh masa kedua nanti daripada kedua-dua pasukan dengan memberikan asakan ataupun corak permainan yang lebih menarik, lebih terbuka. Ini kali ini bergerak di sebelah kiri pula. Ali Mehmet. Belakang dari Karim Muhaimin tapi dapat dikawal oleh Syazwan. Karim Muhaimin. Syakir sebenarnya Zainal agak menarik kerana beliau sentiasa berada di hadapan empat pemain pertahanan. Pada percuma pada saat-saat terakhir permainan di sini perlukan konsentrasi 100% daripada pemain-pemain. Figueroa membantu
berada di kawasan bahaya. Syazwan. Marco Gomez. Aksi yang menarik. Dia mencuba. Lumines. Last tidak puas hati. Walaupun untuk 40 minit berikutnya, jadi tim itu hanya perlu bertahankan kedudukan. Seharusnya mereka tidak lalai bahawa gerakan Gomez. Mahali membiarkan saja Gomez melakukan sepakan gunting sebenarnya tadi, walaupun jauh daripada pintu gol. Lawanan masa kita sudah habis. Tapi ya, masih lagi. Saat-saat terakhir ini ya. Dari Nagor Amir Muhammad untuk mengakhiri babak separuh masa yang pertama dengan kedudukan 0-0. Talking point-nya adalah mengenai turut yang begitu disiplin dari JDT, manakala Kedah pula perlu fokus untuk bagaimana nak mendapatkan jaringan ini. Baik, tanpa jaringan di Darul Aman pada ketika ini, tetapi corak permainan serang-menyerang ditonjolkan oleh kedua-dua pasukan setakat ini. Nyata pasukan Kedah lebih menampakkan terdesak untuk mencari dua gol yang sangat penting bagi membawa perlawanan ini lebih menarik juga. Sambil walaupun berbekalkan dengan kelebihan jaringan aggregate, tetapi pasukan Johor DT juga mempamerkan aksi yang nyata menghiburkan, walaupun kadangkala diselang-selikan dengan permainan yang agak tegang juga ditonjolkan oleh kedua-dua pasukan setakat ini. Jadi kita akan berehat seketika, kembali selepas ini pastinya rangkuman penuh aksi di babak yang pertama.